sahabat Mombi, apakah kalian tahu hari ini hari apa? Iya, benar. Hari ini adalah hari Natal. Kali ini Kak Debbie akan mengajak teman-teman semua untuk menggambar dan mewarnai kado Natal. Sebelum berkreasi, kita siapkan dulu selembar kertas, spidol warna hitam, pensil warna hijau, biru, serta merah. Sekarang kita mulai menggambar ya. Ambil spidol warna hitam, lalu gambarlah persegi 4 di tengah kertas. Lalu gambarlah persegi panjang di atas persegi 4 yang sudah kita gambar. Setelah itu, gambar juga pola garis di dalam persegi panjang. Jangan lupa untuk memberikan pita pada kado Natalnya ya. Pertama, gambar lengkungan kecil seperti busur di tengah kado. Lalu, gambar lagi lengkungan yang lebih besar di kedua sisi lengkungan kecil. Gambar juga garis-garis kecil di dekat lengkungan kecil ya. Sekarang kita mulai mewarnai. Ambil pensil warna hijau dan warnai persegi 4. Lalu, ambil pensil warna biru dan warnai persegi panjangnya.
Terakhir, ambil pensil warna merah dan warnai pita kadonya. Hore! Gambar kado Natal kita sudah jadi. Mudah kan? Kamu bisa mencoba menggambar dan mewarnai kado Natal seperti ini. Sampai jumpa di video Mobi selanjutnya. Bye bye. Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab.